Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mas Masrol Kali ini kita akan mulai membahas buku panduan EPS Topik 60 bab itu ya Ini langsung mulai dari bab 6 ya. Yukwa ya. Judulnya atau jemoknya itu Jemoken Jonen ya. Tuan Imnida ya. Jonen ya. Sudah tahu ya Saya Tuan Imnida, Imnida adalah berarti saya adalah Tuan. Ini memperkenalkan nama. Kemudian ada Tewa Il, ya Tewa itu percakapan, jadi percakapan satu. Ini antara Minsu sama Tuan, ya. Anjong Aseo, ya selamat pagi, ya atau siang, sore, ya malam, Ya, bisa ini Anyong hasil tergantung waktunya. Jonen iminsu imida, ya saya imida adalah iminsu. Ya. Kemudian tuan menjawab, ya Anyong hasil, ya, selamat pagi. Ya. Jonen tuan imida, saya adalah tuan. Jonen petenam saram imida, ya saya adalah orang Vietnam. Ini antara tuan sama jungu ya. Tuan berarti berdasarkan gambar yang awal tuan itu yang ini ya. Junen <tuh> tuan Imnida saya adalah tuan ya. Nama orang. Kemudian jungu Ono nara saram imnika, ya. Ono nara itu negara mana? Ya. Imnika itu untuk bertanya, ya. Anda orang negara mana? Dijawab Vietnam saram imnida, ya. saya adalah orang Vietnam. Ya. Meskipun nggak ada sayanya ini bisa diartikan ya. Vietnam saram imnida adalah orang Vietnam. Ya. Artinya, maksudnya saya adalah orang Vietnam. Kemudian Jungu, ya, hak yang menikah. Apakah anda seorang murid? Ya. Anio, wesawan imnida. Tidak, ya. Ya. saya adalah wesawan karyawan. Berikutnya, ini ada Cikop, ya. Cikop itu pekerjaan yang pertama ya, ini ada hakseng ya ini kosakata gambar ya jadi perhatikan gambarnya hakseng yaitu murid Son seng nim guru wesawon ya karyawan jubu itu ibu rumah tangga kiong calguan ya pak polisi ya kalau kiong calso itu kantor polisi ya sobangguan ya petugas pemadam kumwon pegawai negeri jomwon itu pegawai toko ya, penjaga toko, kemudian ada Eisa ya, dokter, Ganosa perawat, Yurisa ya itu juru masak ya, master chef, Unjun Kisa sopir, Kisulja itu teknisi atau ahli perbaikan, Moksu itu tukang kayu. Nunggu petani obu itu nelayan ya ini mudah ya karena ada gambarnya ya tapi kita fokusnya ke kosakatanya ini harus hafal meskipun nggak ada gambarnya oke Berikutnya ini ada insa yejol. Ya. Insa itu salam, yejol itu tata kerama. Ya. Yang pertama ini, ini tata keramanya orang ini ya, yang ini. Ini membungkuk. Ya. Salam dengan membungkuk. Ya. Itu jasin ketika apa ya, jasin buddha naika mangona. Ya. Ciwiga nopen saram gua insa halte. Yaitu, LT itu ketika, ya, ketika memberi salam dengan atau kepada orang yang jiwi itu kedudukannya nob itu lebih tinggi, ya, gona atau, ya, naigaman, ya, naik itu umur man banyak atau lebih tua atau kepada orang yang umurnya lebih banyak atau lebih tua daripada kita, ya, daripada diri sendiri diri kita. Jadi, kepada orang yang umurnya lebih tua atau jabatannya kedudukannya lebih tinggi, itu kita ini gambarnya sambil membungkuk. Berikutnya, ini sambil berjabat tangan. Ya, ini ketika apa? Com manan, salam ke insalte. ketika memberi salam dengan atau kepada. Ya, kepada orang pertama kali bertemu. Ya, orang yang pertama kali bertemu. Com itu pertama kali sambil berjabat tangan. Kemudian ya, ini sama-sama apa ini? membungkuk ini ya. Ini ketika apa? Ketika cikceng dungnyona anen saramga insarate. Ini ketika ya memberi salam dengan atau kepada orang yang anen saram ya, orang yang dikenal ya orang yang sudah tahu, sudah kenal. Anun dari kata alta, tahu atau kenal, na atau cik jam tung rekan kerja. Jadi salam seperti ini dilakukan ketika atau kepada orang yang dikenal atau kepada rekan kerja. Berikutnya ini salamnya dengan melambaikan tangan. ya Hai. Ini ketika apa? Jasin Buddha Naiga Origona. Ya. Cincan Cinan. Ya. Cinan Sarangba Insahalte ketika memberi salam kepada Cinan Saram ya, atau Cinhan Saram bacanya Cinan Saram itu orang yang akrab ya dekat Cinata itu akrab Gona atau ya Naiga Ori ya Naik umur Ori itu lebih muda ya Jasin Buddha daripada kita daripada diri kita ya jadi ini melambaikan tangan ya ketika Cinan Saram, ya, akrab orang yang akrab atau umurnya lebih muda daripada kita. Berikutnya ini ada latihan soal. Chatki itu listening ya mendengar. Kita lewati karena harus mendengarkan ini suara listeningnya. Kita lihat yang readingnya yang membaca. iki itu membaca ya reading nah, ini contoh soal ya ini ada gambar seperti ini ya, kita disuruh memilih ya ini ada gambar guru ya berarti apakah wisawan karyawan sang, sang nim, guru yang calukan polisi gongwon pegawai negeri berarti yang jawabannya yang son ini uh, latihan soal-soal yang mudah masih ini ya berikutnya ada gambar ini pak tani ya berarti nongku ya ini nomor 4 berarti obu bukan ya fishing ini ya nelayan Jombon itu penjaga toko moksu tukang kayu bukan berarti yang benar nongbu. berikutnya ini soal apa ini soal kalimat ya kalimat ringan pendek ya sederhana ini nomornya salah ya setelah dua harusnya tiga tiga empat lima gitu jonen Vietnam titik titik Imnida ya, ini disuruh ya bingkane terokal kacang almacen gosel gorosipsio gorosipsio itu pilihlah ya almat itu yang paling benar almat itu benar kacang itu paling ya yang paling benar teroka itu diisikan bingkan itu di garis kosong berarti saya jonen Vietnam ya ini adalah saya adalah titik-titik Vietnam berarti Apakah Mongol, Mongol, Saram, Insa, Nara, Nara Negara Insa Salam, ya, yang paling bukan ya Saram, ya. saya adalah orang Vietnam, bukan saya Negara Vietnam, ya. Nomor dua, berikutnya titik-titik Musim Nikah, ya, titik-titik Musim Nikah. Rihan ya. Riham imnida. ya. Muat itu apa, ya. Tapi ini lihat-lihat ya. Hangguk, ya. Hangguk. Korea jika pekerjaan irem sama jomwon, ya. Pelayan toko. Yang paling pas itu adalah irem. Ini karena berkaitan dengan rihan. Rihan imnida, saya adalah rihan. Ya. Itu menanyakan nama, ya. Jadi, menanyakan nama itu pakainya muat, ya. Bukan nugu, ya menanyakan nama itu pakainya what kayak bahasa Inggris ya. What your name ya, pakainya apa, what ya ini juga. Irmi muasimnika, siapa nama Anda? Oke, ya, berikutnya Hakseng Imnika, ya. Apakah Anda murid? titik-titik wesaun imnida. Saya adalah karyawan. Berarti Hakseng sama wesawan berlawanan ya, berarti bukan ya berarti tidak. Ne itu iya, aneo tidak, wen sanayo tidak apa-apa, gam terima kasih. Yang paling pas berarti aneo ya. Hakseng imnika. Apakah murid? Anio. Tidak, Wesawan imnida. itu ya. Kalau ini di sini hakseng sama hakseng imnida berarti ne. Ya ini kan lainnya. Oke ya, sampai sini dulu. Silahkan uh, silakan dipelajari lagi, diulang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat belajar.